Ini cuma cerita Kobo lagi kesel karena apa sih hal-hal kebetean yang membuat Kobo kesel gitu. Kan di ruangan ini kan panas ya guys, nggak ada AC-nya. Tempat tuh juga mempengaruhi, apalagi udah panas-panas, udah emosi, udah bete, wah tambah bete lah. Terus Kobo mandi kan, terus Kobo mau nyalain lampu kamar mandi, lampunya nggak nyala, anjir, kesel banget, sumpah. Udahlah bete banget, udahlah mandi aja, lampunya gelap gitu kan, udah langsung tutup pintu. Terus tutup pintu, terus cari sabun, sabunnya nggak ada, anjir, kesel banget. Di situ aku nangis guys, sumpah aku nangis. Nangis tapi sambil nyanyi sih, jadi kayak nangis tapi I'm still vibing gitu loh. Ya udah abis itu kan abis mandi pakai baju dong. Lemari di kamar Kobo kan, kamar Kobo kan sekarang jadi studio. Nah kalian yang tahu tuh studio Kobo kan lagi bermasalah kan, lagi pedes-pedesnya kan. Buka lemari set pedes banget itu formalinnya langsung menyengat mata. Apa sih bukan formalin, formaldehide itu kan. Udah bete banget tuh parah. Parah bete banget, parah bete banget. Bete bet, bete bet, bete bet, bete bet. Bete bet lah pokoknya anjing banget.